Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Timnas Indonesia adalah salah satu timnas yang cukup menjadi sorotan terkhususnya di Asia Tenggara. Timnas Garuda adalah salah satu tim yang dapat meraih pencapaian yang tinggi di regional Asia Tenggara, yaitu di ajang Piala AFF. Namun bagaikan timnas Belanda di Eropa, timnas Indonesia belum pernah meraih juara di ajang tersebut. Timnas Garuda hanya mampu bisa menjadi runner-up dan menjadi langganan di posisi itu, yaitu sebanyak 5 kali. Walaupun seperti itu, ternyata timnas kita banyak sekali menghasilkan penyerang hebat di ajang Piala AFF. Bahkan tidak hanya satu, tetapi menghasilkan duet striker yang tajam dan menakutkan gawang lawan. Tentunya dengan gol-golnya yang banyak dan juga membantu timnas kita meraih kemenangan. Siapakah mereka? Duet Peri Sandria dan Kurniawan Dwi Yulianto di Timnas Indonesia terjadi di Piala AFF tahun 1996, yang dimana dulu masih disebut Piala Tiger. Ketika itu, dua nama tersebut merupakan penyerang terbaik yang dimiliki Indonesia. Peri Sandria yang berumur 26 tahun merupakan pemain tajam milik Bandung Raya. Adapun Kurniawan Dwi Yulianto, ketika itu berusia 20 tahun dan bermain di klub Swiss yaitu FC Luzern. Kehadiran keduanya membuat lini depan Timnas Indonesia mengerikan. Peri Sandria dan Kurniawan masing-masing mencetak 4 gol dalam turnamen tersebut. Tapi sayangnya Timnas Indonesia gagal meraih juara karena tersingkir di semifinal. 2 tahun kemudian di tahun 1998 ada duet yang berbeda di Timnas Indonesia. Ketika itu Timnas Indonesia mengandalkan Widodo Cahyono Putro dan Miro Baldo Bento di lini depan. Keduanya sukses membuat lini depan Timnas Indonesia tajam dengan jumlah sumbangan 5 gol. Namun lagi-lagi keberuntungan tidak berpihak buat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tersingkir di semifinal, namun pada perebutan peringkat ketiga, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti dengan skor 5-4. Pada Piala Tiger tahun 2000, giliran Kurniawan Dwi Yulianto yang berduet dengan Gendut Doni. Kedua penyerang beringas itu berhasil tampil mengesankan sepanjang turnamen. Keduanya sanggup mencetak 8 gol sepanjang turnamen. Rinciannya adalah Gendut Doni mencetak 5 gol sedangkan Kurniawan menyumbang 3 gol. Akan tetapi ketajaman keduanya tetap tak mampu memberikan gelar juara buat Timnas Indonesia. Pada laga final, tim Merah Putih menyerah 1-4 dari Thailand. 2 tahun berselang tepatnya di Piala Tiger 2002, lini depan Timnas Indonesia dihuni oleh duet Bambang Pamungkas dan juga Zainal Arif. Keduanya berhasil tampil mengesankan berkat gol-gol yang mereka cetak. Bambang Pamungkas ketika itu mencetak 8 gol, sedangkan Zainal Arif membukukan 6 gol. Akan tetapi, Timnas Indonesia kembali gagal meraih gelar juara. Pada laga final, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 2 sama melawan Thailand. Namun keberuntungan tim Garuda berhenti di babak adu penalti setelah menyerah 2-4 dari tim Gajah Perang. Piala Tiger 2004 giliran nama Ilham Jaya Kesuma dan Boa Salosa yang tampil menggila. Keduanya sukses mengumpulkan 11 gol. Ilham dengan 7 gol dan Boa Salosa dengan 4 golnya. Piala Tiger ini bisa dibilang panggungnya pemain Timnas Indonesia. Selain dua nama tersebut, ada pula Kurniawan Dwi Yulianto yang tampil tajam dengan 5 gol dan juga Eli Aiboy dengan 4 golnya. Akan tetapi Timnas Indonesia kembali gagal menjadi juara. Pada laga final, tim Merah Putih menyerah 1-3 dan 1-2 dari Singapura, di mana laga final sudah menggunakan sistem dua leg. Di Piala AFF 2010, ada duet Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim. Ketika itu, keduanya mampu mencetak 5 gol. Selain dua nama itu, ada pula nama Bambang Pamungkas yang mampu mencetak 2 gol. Akan tetapi para pemain tajam itu tak cukup mampu memberikan gelar juara. Timnas Indonesia kalah di final dari Malaysia dengan agregat 2-4 dan kekalahan ini terasa menyakitkan karena dalam laga leg kedua sebenarnya Timnas Indonesia menang 2-1. Namun pada leg pertama lebih dulu menyerah 0-3 di kandang Malaysia. Itulah tadi pembahasan tentang para duet striker hebat milik Timnas Indonesia di sepanjang gelaran Piala AFF. Jangan lupa like video ini bila kalian suka dan subscribe channel ini karena akan ada banyak video menarik lainnya. And thank you guys.